Salam Presisi. Saya dari Terpamobil Polda Kalimantan Barat, didampingi dari Pamen di Narkoba dan perwira dari Dit Samapta Polda Kalbar. Tiga satker ini berkolaborasi untuk mengimplementasikan perintah Kapolda Kalbar ya, untuk melaksanakan akselerasi atau percepatan vaksinasi di seluruh provinsi Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah kita bersama dengan Satpam Al Adis ya, kurang lebih 700 ya di wilayah Pontianak Utara. Tiga satker ini kita memberikan bantuan sembako sekaligus melaksanakan akselerasi vaksinasi. Tentunya harapannya adalah capaian vaksinasi di seluruh provinsi Kalimantan Barat kita harus seluruhnya mencapai 70% dan lansia 60%. Harapannya nanti kita membuat akselerasi ini targetnya tentunya 100% seluruh provinsi Kalimantan Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari GREF Vaksin Presisi Polda Kalimantan Barat yang dari Bidokes, kemudian juga dari Samapta, Itwasda, dari Humas dan seluruh satker yang masuk dalam GREF Vaksin Presisi, juga seluruh masyarakat dan santri dan pengurus pondok pesantren Al Ajiz. Mudah-mudahan kegiatan ini terus dapat berjalan sehingga apa yang diinginkan oleh pimpinan dan pemerintah dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Salam Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotimun. Jabatan saya di sini yaitu wakil dari pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al Ajiz. Untuk jumlah santri dan santriwati di sini berapa, Pak? Untuk sementara ini jumlah santri dan santriwati yaitu 124. Semuanya, Pak ya? Iya. Untuk sasaran penerima vaksin di sini berapa orang? Alhamdulillah untuk sasaran penerima vaksin di sini kayaknya sudah semuanya. Semuanya. Itu dikhususkan untuk santri sendiri atau untuk masyarakat di sekitar sini, Pak? Selain santri di sini, kita juga menganjurkan pada masyarakat di sekitar pondok pesantren khususnya dan pokoknya di Siantan lah khususnya. Tanggapan Bapak untuk apa kegiatan vaksinasi di sini dan harapan ke depan Bapak itu apa, Pak? Ya, saya sangat ucapkan terima kasih ya kepada tim vaksinasi Polda Kalbar yang mana telah memvaksin ke Pondok Pesantren Al Ajiz ini. Harapan saya kedepannya supaya anak-anak yang ada di Pondok Pesantren ini bebas dari COVID-19 pertamanya, dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren ini semuanya yaitu bebas dari COVID-19. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak santri dan masyarakat sekitar di Pondok Pesantren Al Ajiz ini mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kepada Polda Kalbar yang telah melaksanakan kegiatan vaksinasi di daerah Siantan Hulu. Saya juga mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin agar segera vaksin di daerah kalian masing-masing. Terima kasih. Bersama tiga yang tepatnya di Madin Khalilullah yang bekerja sama dengan EWCNU Pontianak Utara. Terima kasih buat segenap Banu maupun Ibnu pengurus di MWC dan segenap polisian Polda Kalbar.
tetap kita vaksinasi terus, lanjutkan. Mari semua masyarakat Kota Pontianak khususnya. Terima kasih.